Halo, assalamualaikum. Selamat pagi kawan-kawan semua ya. Hari ni kan Kak Nak akan sharekan untuk kita nak cantum baju ya. Baju ni Kak Nak dah potong. Rasa-rasanya dah berapa hari dah Kak Nak tak buat, tak buat baju. Itu kan baju ni ada poket ya. Kadang Kak Nak dah ambil poket ni 5.5 panjang 6.5 ya. Kan kita lipat ya. Kita lipat poket ni. Cara kita nak cantum poket ya. Nak sharekan untuk yang penting-penting saja ya. Sekarang kita kita nak jahit punya poket. Ya. Nampak ni ya, Kak Nak dah kanda ya. Sini 5.5, sini 6.5. Senang saja ya cara dia ya. Kita lipat macam ni. Kalau yang rasa susah boleh iron ya. Boleh iron. Kita potong ngam-ngam dia lah. Kita lipat macam ni. Kita ikut ya tanda tapu kita ya. Kita tentukan yang belah sini dulu ya. Kalau rasa sudah dia punya basi tu lebar sangat, kita potong sikit ya. Kita lebihkan dalam 1/2 inci ke dalam ya. Kita lipat sini dulu. Kita pinggan. Kemudian kita ikut kapur ni ya. Kita ikut je kapur kita tu. Poket dah cantum. Sekarang Kak Nak akan cantum dia punya untuk dia punya lidah apa ya, tapi selisih dia ya, selisih dia. Kita jahit sini lebih kurang dalam tak sampai 1/2 inci lah ya. Ini memang baju Kak Nak. Itu kan untuk Kak Nak suka baju tu kan ada poket ya. Baju tu ada poket. Nampak dia. Bila kita dah santum tu kita tolak macam ni. Kita tolak sini. Kita lipat. Kita kalau kita boleh pin kan. Kalau kita tak pin kan kita buat macam ni. Kalau kain cotton macam ni senang je ya. Okay, kita anggaran sama besar ya. Kemudian kita jahit sini. Kak Nak suka letak poket ya. Senang nak letak kunci. Kita buat kerja macam ni kan. Kalau baju ada poket senang lah ya. Senang nak letak barang lah ya. Kemudian kita jahit yang dekat sini ya. Kita iron elok-elok ya. Sebelah sini. Kemudian kita samakan ya. Kita samakan.
ya. Yang sebelah sebelah-sebelah ni tak nak dah jahit. Ha. Nanti dia akan jadi macam itulah ya. Ha. Ha, nanti kan Kak nak tunjuk part-part yang penting ya. Baju ni dia ada dart sisi ya. Ha, kita jahit dia punya dart sisi. Dah cuba, kawan-kawan semua dah cuba ya. Dah cuba buat blouse, buat letak dart sisi. Bagi dia lebih menarik, pakai pun selesa pakai ya. Tu nampak tu ya. Baju kanak memang ada kanak-kanak akan letak dart sisi ya. Okey. Belakang kita lah letak dart. Kecil je kita jahit dart. Ni nampak. Kita jahit dart kecil. Sekarang kan kita cantum dia punya bahu ya. Kak nak tunjuknya kan cara cantuman yang mudah ya. Cantum situ kita cantum dia punya tepi ni ya. Kita cantum dia punya tepi kanan ya. Baju ni satu lagi Kak nak suka belah tepi ya. Belah dia punya tepi. Kita tinggalkan dia punya belah ini ya. Kita pulanglah ya. Panjang mana nak belah ya. Nampak tu. Okey. Bila kita dah belah tu kita tariklah dia punya belah ni. Bila kita dah jahit dia punya belah, kita akan cantumlah di sebelah ni untuk kita jahit dia punya leher ya. Ni. Selalunya kan video Kak Nap ni jelas tak ya dia punya suara dan dia punya gambar macam mana ya. Suara kan banyakkan suara tak clear ya. Suara tak clear. Tak tahulah Kak Nap dah hantar dia nak testing balik dah. Rasanya dah okey sikit kot ya. Pasal dia dah terlalu banyak sangat sampah-sampah sarap dia. Jadi kan kita nak testing balik dah ya. Ni tengok ya. Kita ambil sini ya. Kita belah sama ya. Okey. Sekarang kita akan pasang dia punya leher ya. Leher tak nak gunakan piping ya. Kain serong ya. Kain serong. Ya, kita buka macam ni. Nampak ni ya. Ni kan kain ni kan dia tak kena ya. Kita mesti lebih macam ni. Kita sambung sini. Kain ni, kain batik viral. Biasalah ya, kain batik viral. Dia tak cukup 2 meter ya. Tapi boleh buat baju. Okey. Harap-harap dia sampai ya. Sampai kita sambung. Kita sambung dulu ya. Ini takut nanti dia tak sampai ya. Aku pula macam tu macam ni ha.
sekarang kita jahit dia punya leher ya. Ha, tengok dia. Kak Nak akan jahit daripada dalam ya. Daripada dalam kita jarakkan ujung tu setengah inci. Kita jahit satu tapak. Dinding dia ya. Ha, kita akan lipat dia. Kita lipat macam ni. Dan kita lipat macam ni. Kita jangan buat besar-besar sangat. Ha. Kalau yang rasa susah boleh gunakan pin ya. Pakai kain serong ni dia pakai pun selesa dia kadang suka dia pakai kain serong ni kan dia tak ada keras lah ya kita letak kain lapik tu kan lapik tu lebar kan pun macam tak selesa pakai buat kain serong ni kan tapi tengok kain lah ya kain nipis sangat tu tak boleh lah pula ya. Kalau kain cotton macam ni kan tak perlulah nak pakai lapik-lapik tu ya. Senang je kalau kain serong ni kita jahit tu dia akan mengikut ya. Ya kita lipat macam ni, kita lipat ke bawah, kita berkemas lagi. Lipat tu kita jahit tu kita tutup penjahit kita tu ya. Ha okey. Ha dia ya. Ha. Ha. Ha perempuan dia macam ni ya. Ke kiri ya, dia lipat dia ke kiri ya. Okey. Sekarang Kak Nak akan cantum satu tangan ya. Satu lengan. Ha, satu lengan ya. Ha, daripada dua inci tinggalkan ya. Ha, kita berhenti, kita ambil macam ni, kita ukur ya. Berapa besar kita nak jahit ya. Ha. Ha. Sekarang belah sini bahagian hadapan ya. Yang ada serong sikit tu ke dalam ni kita dudukkan dia belah hadapan ya. Belah hadapan maksud dia macam ni ya. Ha ya. Sekarang ni baju ni depan ya. Ha, kita masukkan sini. Yang ni duduk depan ya. Kita masukkan sini. Ha, jadi dia akan menghala ke belah hadapan ya.
tengok ya, cara tak nak macam tu ya. Kita ajar cara yang mudah ya, yang mudah. Santuman yang senang ya. Dia dah kira-kira ngam-ngam dia dia ya. Ya, ah, ha, siap. Sekarang kita lipat dia punya lengan ya. Kawan yang dah biasa mengikuti dengan Kak Nak, Kak Nak terima kasih banyak-banyak yang dah like, yang dah share. Kak Nak ucap terima kasih banyak-banyak ya, sebab menaikkan channel Kak Nak ya. Okey, cukup setakat ni apa yang Kak Nak sharekan. Cara cantum baju yang cukup mudah ya, senang sangat cara yang Kak Nak tunjuk ya. Jangan tengok dia baju yang Kak Nak. Baju ni memang baju Kak Nak sendiri ya. Kak Nak dah potong. Kita tunjuk sebelah saja ya. Kita tunjuk yang mana yang penting ni dia ya. Untuk kita Kak Nak sharekan. Nah, ni dia punya lengan. Nah, ni dia punya leher ya. Okey kawan-kawan. Cukup setakat ni apa yang Kak Nak kongsikan ya. Tu boleh tengok ya. Cara cantum yang cepat ya. Cara cantuman yang cukup cepat dan senang ya. Okey.